Halo YouTube, selamat datang di channel Om Hobi. Kami sedang jalan-jalan di bus Subaru ya, sambil lihat-lihat Subaru XV ini baru saja launching. Hai, siapa namanya? Rere. Oh, kamu Rere? Iya, Pak. Ya, kenapa kamu selalu berbeda-beda sih? Iya. Hah? Mana Rere nggak kayak gini? Lagi ngapain ini? Lagi ngobrol sama Rere? Ketemu dia di Subaru. Hah? Udah. Jangan mengganggu yang lagi menjalankan tugas. Loh, kita lihat-lihat aja. Ini justru tugasnya dia ngobrol sama kita. Ngobrol sama calon Loh. Customer. Lah, emang kenapa kalau mau beli juga? Bukan. Emang kenapa kalau mau beli juga? Lagi syuting nih. Ya udah, kita lagi bikin video bareng-bareng aja, kita lihat-lihat. Loh, ganggu aja sih, Heran. Rere. XV dipakein tenda-tenda high. Pakein tenda-tenda. Apalagi ini mobil emang udah all wheel drive kan? Ya memang cocok buat medan-medan. Iya. Camping kelingan. Ini dong. Ini dong. Ini nih. Aduh. Ada Forester juga nih. Dua varian. Seneng ya kalau ngelihat mesin yang nggak ditutup plastik. Mesinnya ya? Keren bener. Intake ya intake. Iya. Ya nggak ada tutupan plastik. Jadi lagi kelihatan benar dipamerin benar ya. Itu apa namanya? Sold out. Boxer mana sold out? Yang ini habis. Iya, artinya ini udah terjual. Ini terjual. Ini udah punya orang nih. Daftar tunggunya juga udah lumayan loh. Ini banyak banget yang mau mobil ini. Tapi mau nggak dapat? Pengennya langsung dapat pulang gitu loh. Hah? Lihat launch-nya. Ada launch. Oh, keren. Pakai kerikil-kerikil gini loh. Keren bener. Loh, ini dia. Kok ada dia? Kenapa selalu sama Mobi sih? Tahu, ini gue juga lagi di sini dulu ketemu dia. Kenapa ya? Pertanyaan gue satu doang. Kenapa Mobi sering banget ke busnya Subaru? Tadi dia lagi gak ngeliatin mobil, lagi godain mbak-mbaknya yang jaga. Stefani ya? Rere. Kok tahu lu namanya? Iya, dia tahu. Tahu namanya? Tahu lah. Aduh, kan tuh sandung. Wah, ini launch-nya. Ini bawaannya beneran pengen beli mobil jadinya. Itu launch-nya mewah bener. Oh, sushi! Wow, ada sushi, ada sashimi. Ini udah lewat waktunya makan siang. Iya, iya. Dilihat aja, dan ini makan. Ini buat customer ya? Gratis? Kok enak? Enak beli mobil di sini. Oh, ini ada sejarah-sejarah Subaru. Om Fitra, Mobi, selamat datang. Ismail, apa kabar? Baik. Wah, luar biasa. Keren banget boot-nya. Wah, terima kasih. Akhirnya Subaru comeback ke Indonesia ya. Comeback. Bener, ada sashimi, sushi, es krim. Ada, harus cobain, harus cobain. Dengan partner kita dari Yellowfin. Sebenarnya kalau ngomong cobain, yang pengen gua cobain pertama kali itu bukan sushi sashiminya. Itu pasti nanti gua cobain. Oke. Yang pengen gua cobain tuh BRZ. Bentar. BRZ, biar kami duluan. Enggak. Enggak, saya duluan dong. Ya enggak bisa lah. Biar itu kami buat. Kami udah mau SPK loh, beli. Mau SPK? Belum kan? Belum jadi. Ya belum. Gara-gara keduluan. Sayangnya alokasi tahun ini, alhamdulillah laku. Sayangnya alhamdulillah. Sayangnya alhamdulillah. Sayangnya buat kami. Iya. Alhamdulillah buat Subaru udah habis alokasi 2022. Ya. Tapi saya ada satu unit yang mungkin bisa dicoba habis Gias. Boleh tuh langsung. Enggak usah dikirim. Kami jemput ke Alam Sutra. Enggak, saya juga bisa jemput. Enggak, kami duluan. Kamu duluan kan? Oke, nanti ngubungin autodriver supaya suratnya masuk duluan. Enggak bisa, hari ini bisa. Gimana kalau kita challenge? Hah? Yang menang challenge-nya langsung dapat 1 minggu. Ya kasihan dia nanti kalah lah. Oh. Ya enggak apa-apa. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin kalah. Udah. Challenge apa dulu? Challenge-nya karena Subaru baru kembali ke Indonesia dan banyak yang mesti dijelasin. Om kan paling jago ngejelasin nih. Jadi sales dan jelaskan ke customer yang ada di Gias. Gimana? Pertama nggak takut tuh. Ya. Tapi jadi sales kan harus pakai seragam Subaru lah. Kita seragam kayak begini, mana ada orang percaya kita sales. Kita siapin seragamnya. Terus nanti yang menang tuh gimana? Kalau bisa yang udah SPK. Sampai dapat SPK. Oke. Kalau nggak dapat SPK?
kontak, kalau sales kontak. Kontak ya. Dapat kontaknya ya. Ya. Nama dan nomor telepon. Jangan curang. Apaan? Kontak baru, bukan kontak dari handphone sendiri terus dijadiin ke sini. Oke, oke, gini. Syarat-syarat dia misalnya SPK gitu ya. Orangnya harus datang. Oh iya dong, harus ada orangnya dong. Kan ini bisa kita jualan kan bisa lewat telepon. Bisa, tapi yang ini khusus di Gias karena seru sih. Jadi pertama kali nih di hari paling ramenya Gias. Hari Sabtu pertama. Ayo, ramai sekali. Tapi kan gini, untuk jadi sales kan itu representatifnya Subaru. Kan? Yes. Artinya harus ada standar-standarnya dong kita. Kita kan nggak ngerti standar-standar gimana. Oke, sekarang kita ajarin. Dalam 2 jam pasti ready. Tapi dengan kemampuan Om Fitra dan Om Obi, 2 jam selain ready pasti juga mampu untuk turun di Gias. Yang menang boleh coba biar set duluan. 1 minggu. Kasih nggak takut. Oke. Nah, pengalaman terakhir challenge begini nih, jual-jualan gini. Saya yang menang. Saya. Eyesight bedanya kayak gitu ya? Iya, jadi yang otomatis ada eyesight yang manualnya enggak ya? Yang manual enggak ada. Oke, artinya kita tinggal ganti seragam ganti baju, gitu ya? Yes. Oke, kita tinggal... Woi, bangun! Ya, jadi kalau eyesight itu... Enggak ada eyesight-eyesight, udah sekarang kita udah ganti baju. Waktu berapa? Satu jam? Satu jam. Jadi, satu jam. Perlu training minimal 2 jam dengan spesifikasi Mas Fitra dan Om Mobi. Tapi waktunya 1 jam aja nanti. Oke. Hah? Kita bisa ada masalah gampang sebelah sana, yuk. Oke. Agak kepanjangan dikit, agak sedikit sedikit aja. Oke, okay. Ini ukuran bajunya apa nih? Ini dikasih XL. L-nya pas abis. Oh abis ya ini terakhir. Ini L. Ya terakhir. Artinya Om Mobi pakai XL. Harusnya M. Enggak bisa kegedean. Aduh ya udah nggak apa-apa. Maaf ya, tapi udah siap ya, udah siap ya. Siap. Knowledge sudah siap ya. Tes dulu. Siap. Forester berapa harganya? Forester harganya 579,5 juta rupiah untuk yang L dan 659,5 juta rupiah untuk yang SI Side. Wih, top. Bedanya BRZ manual sama Matic apa? Harganya lah. Yang kedua? I Side. Udah siap. Oke. Oke, kalau gitu silakan saya akan pakai timer. Berapa lama? Ya. 1 jam ya? 1 jam ya. Ini kita nggak dapat brosur atau... Iya, nggak megang apa-apa. Digital semuanya. Nah, biasanya saya harus bawa-bawa ini loh. Tidak perlu. Kan tadi knowledge sudah dilengkapi, QR code dilengkapi. Kalau belum kita ada product expert di floor, 10 orang. Oke. Okay. Salesnya juga 10 orang ada. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. 0, 3, 2, 1, mulai. Ngapain mesti lari? Santai aja kali. Gimana caranya dapetin customer? Apakah nyautin gini, sini, beli yuk, beli gitu. Gimana caranya? Apa nunggu aja diem gitu ya? Hah? Mau beli om? Ini baru saja launching. Saya kayaknya masuk YouTube. Masuk YouTube, ya, masuk YouTube. Apalagi kalau beli. Wah, XV ini baru saja keluar, keren modelnya. Dia all wheel drive, jadi bisa off-road sedikit. Beda dikit dapat yang 165 juta tahun 2012. Beda dikit 2012. Iya kan fasilitasnya beda dikit ya. Oh iya, 2012 harganya 165 juta. Betul, tapi ini mobil baru. Garansi enggak usah mikirin perawatan, enggak usah mikirin apa-apa, langsung gas. Ya, dilihat-lihat dulu, Om. Symmetrical all wheel drive, mesin boxer. Kita punya selera sendiri yang memang lebih baik yang basic, kemudian kalau itu kita bisa tambah body kit. Ini kenapa nih? Nggak, kok ganggu-ganggu? Kalau misalnya ada mau beli itu tinggal kontak ke saya.
ini enggak harganya beda. Ini pembajakan. Harganya beda. Oh, enggak ada masalah. Nanti kita harga bicara. Sama, nanti kita bisa bicara. Mohon maaf ya. Nanti kita bisa bicara. Enggak ganggu deh. Hah? Enggak seharusnya ganggu. Timur party, timur ya. Party. Sana, ini karya saya. Enggak, loh. Ini cuma membantu aja. Siapa tahu mau beli biar ke kami. Lebih percaya beli sama saya. Lah jinilah. Pakai topeng lah. Wah. Sana. Ya, Pak, nanti tinggal kontak ke saya, Pak. Ya. Siap. Nah, ramai gini biasanya diliatin apa ya? Mobilnya. Mobilnya. Orangnya? Enggak tahu. Enggak tahu. Mungkin dilihat juga. Kamu suka ngitung enggak berapa nomor berapa orang yang mintain nomor telepon kamu dalam satu hari? Enggak ada. Masa enggak IG? IG diminta dong. Enggak. Hah? Enggak. Kamu punya suami atau punya pacar? Enggak, dua-duanya. Ah, oke. Okay. Ini menarik. Coba dipotong dulu. Oke. Okay. Enggak beli Subaru? Kalau udah punya? Lihat. Yang paling keren yang mana menurut kamu? Saya belum lihat semuanya. BRZ paling keren. Nah, emang suka drifting? Game, ya. Ini mobil balance buat drifting. Udah langsung belajar drifting, umurnya berapa? 12. Dikit lagi, 17. 5 tahun tuh cepet loh. Siapa namanya? Refri. Refri. Iya. 08. Oke. Makasih Refri. Pokoknya nanti kalau mau beli, Makasih, makasih. Halo. Oke, okay. Mau beli Subaru? Ya. Mau beli Subaru? Lagi lihat-lihat. 081. Namanya siapa? Indra. Thank you, Om. Makasih Indra. Gimana Subarunya, Om, mau beli? Lihat dulu. Enggak apa-apa dilihat-lihat, Om. Ini keren-keren. Makasih, ya. Ya, thank you. Mau beli Subaru? Hah? Mau beli Subaru? Mau ngeliat-liat aja. Enggak apa-apa lihat-liat, tapi nanti lama-lama tertarik kok. Iya. Nyusup. Hah? Nyusup. Nanti akan memberikan data pribadi itu hati. Saya ada data pribadi ke orang yang terpercaya. Sana. 08. Terima kasih, Om. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Boleh? Pesan tadi udah. Belum. Kamu terusan ya, Om? Iya, kurus. Gemukan ya? Enggak. Makasih. Semoga okay. Makin kurus, Om. Apa? Semoga makin kurus. Iya, semoga makin kurus juga. Ah, mau beli Subaru? Tertarik sih. Tertarik. Oke, ini tertarik. Kalau tertarik nanti disimpan nomor teleponnya biar ada yang follow up. Nah, siapa? Mirza. Jadi kerja aman ya, Om? Kerja aman. Kerja terus. Makasih, Om. Makasih. Iya, halo. Boleh, Om? Yes, boleh. Take a photo. Oke, okay. How do you like the car? Huh? Very nice. You tell him you're a Forester user. Yes. You're a Forester user? Yeah. Is it the new Forester like this? No. The old one. The old one. Do you want to upgrade to the new one? Yes. I want to upgrade to the new XV. The new XV, that's okay. XV is a little bit smaller, but it's more compact. So, why don't you buy one now? Soon. So, can we have your contact for a follow-up? Yes, surely. All right, thank you. Your name, please, sir? Big all right. Subaru user. We are, oh, my brother cool. Is an XV user. Hardcore Subaru user, eh? Very good. Thank you. So, you do adventure and off-roading? Yes. And even my brother's cool. Friend uses an XV also. Oh, really? That's cool. Oh, all right. So, have fun. Thank you. Nice to see you. Nice to see you. Bye-bye. Hi. Hi, Sharon. Hello. Mm-mm. Sharon, capek? Hah? Capek nggak? Capek. Tapi seneng ya? Tapi seneng. Mm-mm. Apa, gimana cara membedakan mana orang yang datang potensial customer, mana yang lihat-lihat doang, mana yang cuma pengen gangguin Sharon? Kalau misalnya yang potensial, pasti kayak Red Bull, dia mau test drive, sama setelah test drive, pasti dia lebih tanya-tanya lagi. Test drive ya? Ya, karena dia tadi banyak banget tau yang test drive. Oh ya? Ya, kayak banyak banget yang dapat test drive itu di sana. Terus kayak banyak yang tertarik juga sama yang BRZ. Udah pada bilang sold out. Padahal kan sebenarnya gak sold out awet. Hah? Masih bisa inden. Siapa tahu batal orang bisa dapat unit. Ya kan? Kamu tuh tingginya berapa sih sebenarnya? Apa haknya tinggi? 170. Hah? Tapi agak deg-degan gitu loh deket kamu. Kayak ada rasa tertentu. Kayak rasa apa gitu, gak bisa dijelaskan. Kamu punya awas suami batu. Atau pacar nggak? Enggak. Serius nggak punya? Matiin lagi kameranya. Dan ini kan salah satu ciri khasnya Subaru, memang
boxer engine symmetrical, ini gak symmetrical wheel drive, ini rear wheel drive. Ganggu-ganggu sih. Gak mau, takut salah. Enggak, takut salah. Harusnya ganggu dia. Oke, Om, gimana menurut Om tentang Subaru? Oh, keren. Keren. Tertarik gak? Wah, tertarik. Ya. Thank you, Om. Kepengen beli Subaru gak? Kepengen, tapi gak ada duitnya. Oh, ya kita yang penting niat dulu. Iya. Ya, mau disimpen datanya buatnya ya? Bro, siapa namanya? Deva. Deva, pakai V apa F? Oke, Deva. Segera terkumpul uangnya ya. Iya, amin. Oh, makasih Om ya. Ya, makasih. Kepengen beli Subaru? Pengen sih, Om. Kepengen. Ini rezekinya nambah buat beli Subaru nanti. Iya, amin. Nah, kita doain satu-satu. Bisa offroad-offroadan ringan, kenceng, hemat, nyaman. Oke. Okay. Bisa foto bareng. Jangan, ini ganggu aja sih. Makasih, Om. Sini, belum selesai. Ya. Apa? Nggak ditawarin. Dia jualan juga, soalnya kurang ajar. Ya. Ya, ya. Nanti disimpan datanya. Ya. Mau beli Subaru? Mau, tapi Impreza. Impreza? Nggak apa-apa. Apa tuh? Nanti kalau ada Impreza masuk, dikontak. Mau nggak? 286. Wah, keren! Timnya, peleknya merah juga lagi. Itu champion itu. Makasih. Itu pastinya champion. Tuh, ini Jimny-nya keren sekali. Bentar, itu velg standar di chat apa? Di chat. Ah, gak apa-apa, kreatif. Kreatif, bagus. Champion. Ayo, boleh. Mau beli Subaru gak? Oh, mau. Mau. Kalau punya kapan, uang. Sekarang? Enggak. Ambil data saya. Nah, ini gak kemana-mana kok, cuma buat Subaru aja. Berapa? Siapa namanya? Oke. Okay. Oke, okay. Terima kasih. Nah, ini juga berapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Aan. Aan. Ini kalau beli, bilang aja. Oh, siap, Om. Di proses langsung. Siap, Om. Oke, okay, terima kasih An, Andre. Nah, tertarik Subaru? Atau, cuma saya boleh minta datanya ya, ya untuk di follow up nanti. Oke, okay, ya Om, namanya siapa Om? Iya, saya David. Paling suka yang mana? Forester sih Om. Forester? Wah, anaknya berapa? Banyak? Belum, baru nikah. Baru nikah? Siap punya anak banyak berarti. Hah? Tapi nyaman nih, gede, lega. Suspensinya enak, bisa offroad-offroad ringan. Surprising nih, irit. Iya, irit. Iya? Forester yang lama ya? Forester lama borosnya? Pernah sih, cuman belum punya. Dia irit pakai CVT soalnya transmisinya. Oh, iya, CVT. Dia RPM-nya kejaga rendah terus. Nah, semakin kenceng jadi semakin irit ininya, kilometer per liternya. Padahal ini per-wheel ya, Om ya? All-wheel drive. All-wheel drive. Makanya kalau lambat emang begitu kenceng nggak terlalu terasa losses-nya. Ya, keren deh, mantap. Kasih Om. Ya, thank you. Tertarik beli Subaru? Tertarik sih Om, cuman belum sekarang. Ah, belum sekarang nggak apa-apa. Yeah. Oke, okay, thank you Om Wilbert. Yeah, okay, ya. Thank you, Om. Subaru double cabin Om pernah ada? Nggak ada masalahnya. Ada Subaru pickup zaman dulu. Yeah, namanya apa nih? Ntar. WhatsApp. Ntar, ini hati-hati sharing data ke dia. Ayo dah. Ini melanggar sharing data. Melanggar bukan, nggak maksudnya gini. Kalau lebih baik kan udah ketemu duluan tadi. Udah kan? Nggak bisa, gue udah duluan. Nggak bisa. Dia bilang tidak puas dengan pengalaman. Nggak ada, nggak bilang itu emang. Enggak. Dia nggak bilang langsung kalau mobil, bilangnya ke enggak saya. Enggak lah. Nah, pokoknya kalau beli, dia, apa sih? Enggak. Tadi udah bilang, kalau beli sama saya, PK sama saya, dia Surabaya rumahnya. Iya. Oh, saya anterin. Saya yang anterin. Saya anterin. Saya duluan. Lo anterin. Kalau mau ditawing, tak nyetir mobil tawingnya. Nggak bilang, Mas. Nggak, udah, beli ini SV. Mau. SV yang mana? Yang ini. Yang ini. Ya. Ini. Ya. Mana lagi nih? Cewek-cewek mana cewek-cewek? Ke depan. Hai. Pegel ya? Gimana perasaannya? Perasaannya lumayan ini sih, panas dingin gitu. Kalau deket kamu? Bisa. Kamu punya suami atau pacar? Kami enggak pacar? Ada kayak ya. Jadi ragu-ragu menjawabnya. Pacarnya kasihan sekali kalau memang punya. Ternyata kalau ditanya dia ragu-ragu jawabnya. Ah, jalan dulu. Dah. Om pada tertarik Subaru enggak? Harganya sih oke sih. Nah, paling suka yang mana? SV. Yang ini dong. GRZ. Cuma ya. Untuk keperluan mungkin SV ya. GRZ. Tapi GRZ ini barangnya susah. Susah ya? Iya. Bisa kalau susah, begitu dapat harganya langsung naik. Itu, saya aja mau beli nggak dapat. Keren ya? Keren. Hah? Mau beli? Iya, mau. Mau
Ah, mau beli? Doa dulu, beli doa dulu. Beli, beli doa dulu, yang penting usaha. Biar Z apa XV? Ini suami istri? Pacaran. Pacaran. Nanti kalau kalau menikah, pengennya pakai yang mana? Ini weekend, weekday saya yang lain deh. Ya. Weekend sendiri pakai ini. Weekend, ah sendiri, maksudnya nggak bareng. Boleh juga tuh. Iya kan? Nggak, biasanya kalau udah menikah, bukan pas di weekend. Pas di weekdays jam pulang kantor. Oh iya, betul. Lembur mah. Iya. Itu biasanya begitu. Pengalaman ya, Om? Bukan pengalaman, teman-teman lah. Oh, pengalaman teman-teman. Biasanya lembur bilangnya. Mau beli Subaru nggak? Tertarik nggak sih? Tertarik yang mana? XV. XV? Dari BRZ mendingan XV? Biar bisa dipakai sehari-hari aja. Waduh, keren. Mantap. Gara-gara Om Mobi sih, dia jadi... Pasti seneng banget di otomobil. Iya, nonton otomobil, mobil terus. Nonton dari SD. Dari SD? Iya. Sekarang? Baru mau kuliah. Baru mau kuliah? Bentar, dari SD itu berapa tahun untuk kuliah? 2014-2015. Kita lama juga ya berarti bikin yang dia? Review ini. Oke, thank you. Mau tertarik Subaru? Lumayan. Lumayan? Paling suka yang mana? Biar sih. Oke. Okay. Tertarik Subaru? Subaru, tertarik. Cuma nggak ada duitnya, Om. Paling suka yang mana? Forester. Masalah duit gampang. Iya. Ya. Boleh enggak minta database? Oh, iya. Makasih, ya. Mau tertarik Subaru? Hah? Tertarik Subaru? Tertarik sih. Mau beli enggak? Insyaallah. Mau kalau mau beli sekarang mau beli yang layanin. Boleh, hah? Boleh, boleh, boleh. Hah? Oh. Mau yang mana? XV, Forester, BRZ. BRZ sih yang paling keren. BRZ ya. BRZ ada nunggunya agak lama, tapi begitu datang worth it. Oh iya jalan. Hah? Iya, ada matic, ada manual. Yang manual itu 825 juta, yang matic 850 juta. Gimana? Oh sih pengennya manual sih aku. Manual nggak apa-apa. Manual, manualnya sedikit sekali barangnya. Sedikit ya. Sedikit sekali, makanya mesti cepet-cepet buru sekarang. Biar dapat lebih awal lagi. Karena orang jadi rebutan yang manual, lebih jadi rebutan. Stoknya dikit ya yang stoknya manual. Stoknya dikit. Sama rare pasti sih kan. Pasti rare. Sama warna yang paling keren menurut Omobi apa kalau BRZ? BRZ sebenarnya warna biru itu, biru Subaru. Biru Subaru itu ya? Nah, sama abu-abu, begitu abu-abu tukukannya lebih kelihatan. Iya, iya. Iya kan? Mau beli? Gak tau ayah. Ayah, mau beli gak ayah? Nah, ayo. ya, pengen. Ini place order cuma 25 juta di sini buat ini? Buat apa, ngunci barang? Boleh. Ngunci slot? Waduh. Hah? Ya tergantung ayah lah. Ayah gimana ayah? Ayah kan yang beli soalnya, ayah yang beliin soalnya. Udah lihat belum mobilnya? Drivable. Langsung ada LSD-nya lagi, limited slip. Jadi begitu keluar dari showroom langsung bisa ngedrift. Enggak usah diapa-apain, standar aja bisa. Iya, ya. Heeh. Gimana? Kalau mau langsung kita sama sales ya sih, bukan sama mobil. Tapi nanti om mobil nemenin sampai beres. Hah? Gimana keren? Mau enggak? Ya aku pengen, tapi ya mungkin masih lihat-lihat dulu lah. Lihat-lihat dulu, iya. Boleh diminta datanya? Fauzan. Oke, Fauzan. Oke, makasih banyak ya. Tuh. Sama-sama, itu. Makasih. Iya. Udah kan? Udah, gak habis waktunya. Ya. Gak habis waktunya. Silahkan. Lelah sekali. Capek juga ya jadi sales ya? Iya kan? Udah ada close deal? Apa? Tadi ada hampir close deal. Apanya? Oh, SPK. Oke, SPK saya nggak dapat emang nggak dapat. Tapi saya dapat banyak RPK. Apa tuh? Rencana pembelian kendaraan. Loh, sama, semuanya juga rencana. Bener, ini ada potensial customer nih di sini. Ada dari Manado tadi. Hah? Benar-benar dia consider untuk beli. Dia cuma mau memastikan nanti servisnya seperti apa. Oh iya, ya. Ini sama banyak juga. Ada Laksamana. Angkatan udara. Tadi juga udah. Oh iya. Ini udah. Kita tuh saking sibuknya bekerja ya, mencari potensial customer. Sampai ada yang hampir close hari ini, cuma mikir-mikir gara-gara waktunya habis. Gara-gara waktunya aja sebenarnya. Waktunya habis. Kalau waktunya masih ada sekali. Satu jam lagi aja, mungkin ada sama, 1-2 SPK. Lagi. Cuma satu lagi. Ini konsumen udah tertarik nih. Begitu saya datengin, dia melayang. Wah, Om Fitra mau syuting ya? Loh enggak, saya tuh mau ngebantu gitu loh. Jadi memanfaatkan ketenarannya. Tidak, justru ketenaran itu merugikan di profesi sales.
Enggak, balik. Ya udah, jadi punya. Tadi kayaknya Om Fitra sih iya, lihat dan cari customer. Om Mobi tadi kayaknya kebanyakan nama Subaru Stars. Oh enggak, itu mencari minta tips dari mungkin dia kan udah 3 hari nih. Oh iya. Mereka kan melihat caranya. Oh. Jadi minta tips dari mereka udah observasi, cari tips. Cari tips. Oh, okay. Iya, mereka kan pasti tahu caranya, jadi gara-gara ngelihat terus kayak gimana. Kalau saya kalau gue emang gue cari begitu. Iya, iya, iya. Begitu, waduh di sini udah enggak kondusif nih suasananya gitu, lihat tuh ada customer enggak ada yang nungguin. Langsung datang. Oh. Ya udah, oke. Okay. Kalau gitu sesuai dengan persetujuan tadi, nomor satu sih SPK. Zero. Nol. Hampir ya. Hampir ya. Dua hampir sama saya. Nol. Oke. Okay. Yang kedua, konteks. Karena kan punya satu jam nih untuk mendapatkan konteks kira-kira berapa? Banyak amat. Alah pasti dia lebih banyak, tapi ini bisa dipertanggungjawabkan semua. Sama, ini juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya di setiap orang, saya selalu bilang, minta kontaknya untuk dimasukkan ke database sama. Subaru. Ini minta kontaknya, nggak kemana-mana, datanya cuma ke Subaru. Tapi semuanya dibilangin. Nanti akan di follow up sama sales. Nanti akan di follow up sama call center kita. Iya. Oke. Okay. Wow! Nggak yakin itu potensial semua. Gini, bisa dilihat di video. Kalau saya ngerasa nggak potensial, saya nggak minta nomornya. No. Minta foto. You cannot. No. Ini pasti semua yang minta foto diminta. No. You cannot judge the book by its cover. Wow. Kita semuanya harus kita perlakukan sama. Coba nanti, saya belum lihat videonya. Nanti saya mau lihat videonya. Semua apakah yang sama. Dimintai? Semua harus diperlakukan sama. Semua dimintain atau sudah diseleksi? No, semua harus diperlakukan sama. Tidak, jadi ya? Tidak semua harus diminta nomor. Dia nggak beli sekarang, bisa juga dia beli minggu depan. Nggak beli minggu depan, dia bisa juga beli bulan depan. Nah, setidaknya kita sudah punya datanya, kita bisa follow up. Tapi itu data yang tidak berharga buat Subaru, karena nggak semuanya berharga. Potensial. Nggak semuanya potensial, tapi siapa tahu rezeki dia. Misalnya semua nih. Semua tahu rezeki dia. Hah? Siapa tahu rezeki Subaru. Siapa tahu, no. Oke. Kita hitung. Mas Fitra ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Okay. Tidak ada nama Ismail ya di sini ya? Tidak ada, cuman ada nama Abel nih. Abel. Abel siapa nih? Abel nih Subaru yang lama. Kurangin satu. Kurangin satu. 8 berarti 8. Ya? 8. Oke. Okay. Om Mobi. Silakan dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini juga. Ya, terus 26, ini terus. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Masya 34, Allah. 35, itu sih 36, kerjanya bukan jualan 38, mobil. 39, 40, kerjanya ngumpulin nomor telepon. 43, 44, 45. Gini. No. Saya 1 jam mendapatkan 9 kontak itu wajar. 1 jam mendapatkan 42 kontak. Artinya mendapatkan 1 kontak dalam setiap 1 menit. 1 setengah menit dapat 1 kontak. Itu ngapain kerjanya? We are the champion, my friend. Ya udah, ambil. Tapi saya enggak apa-apa. Saya merasa melakukan yang benar. Oh, sama melakukan benar juga. Ya, kita don't judge the book by its cover ya, siapapun bisa menjadi potensial customer. Ya kan, semua orang pakai celana pendek, mau pakai kaos belel. Dan yang pasti, ngasih lihat kan, selama 1 jam dengan knowledge yang ada dari om-om yang jago banget, kerjaan sales ini beda dan tidak segampang yang banyak orang. Udah, gak gampang, sama sekali gak gampang ya. Makanya, pertanyaannya lugas aja. Suka yang mana? Ya gak gitu. Caranya. Sales itu tidak sekedar menjual barang, tapi mencarikan solusi terbaik untuk calon customernya dengan barang yang dia punya. Setuju ya. Cuma ini kan banyak nih, ini pada Sargias ya. Mereka tuh potensial semua. Makanya nggak hari ini, mungkin besok, nggak besok, bulan depan, nggak bulan depan, tahun depan. Tapi saat yang dipelajari, menjadi sales kendaraan bermotor itu tidak mudah. Tapi memang cukup terbantu kalau produknya bagus seperti Subaru. Tadi banyak loh customer sudah tahu. Udah ngerti. Saya pakai Forester lama. Iya. Saya pakai XV, saya pakai ini yang lama. Iya. Ya. Iya. Sebaiknya kalau next-nya mau jadi sales lagi, kayaknya penyamarannya harus lebih ini. Setengah ini udah nyamar nggak kelihatan dalamnya? Bentar.
Om Obi kebuang waktunya buat dimintain foto gak? Iya. Kira-kira dari 60 menit itu berapa menit kebuang buat foto? Setengah jam. Setengah jam. Artinya sisa tinggal 30 menit. Dalam 30 menit dia dapat 4 menit. Karena satu udah. Satu nomor telepon tidak sampai 1 menit. Itu apa kerjanya? Semuanya ada footage-nya. Ya, tenang aja. Tinggal dilihat. Oke, okay, berarti mungkin netizen punya pemenang sendiri, tapi sesuai dengan persetujuan di awal, jumlah konteks. Ketes duluan, biar sih. Om Obi. Harus tenang kali ini, Om. Nggak apa-apa. Dia mungkin resultnya dia lebih bagus, tapi saya bangga untuk prosesnya. Oke, okay, bagus. Nggak apa-apa, sama bangga juga Subaru prosesnya. Subaru menghargai hasil dan proses, jadi harus nyobain hospitality-nya. Sekarang kita cobain dan kita makan-makan di lounge-nya. Okay. Sushi, sushi. Sushi sashimi. Sushi sashimi. Jangan lupa. Bye. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi. Apabila belum berikut dengan tombol lonceng, share video ini seluruh dunia melalui sosial media Anda karena video ini mendidik dan lucu. Cek juga, follow, subscribe ke Bung Fitra juga dan pasti Subaru Indonesia akan ada produk-produk menarik lagi nantinya. Insya Allah. Harus. Tahun depan pasti lebih menarik. Kami mau yang wagon. Le Four. Le Four. Terima kasih telah menonton.